Oke, teman-teman, mobil keluarga Honda Mobilio kita upgrade tampilannya menjadi RS. Saksikan di Petrus TV. Nah, oke, teman-teman. Ini Mobilio tipe S, mobil X taksi yang sudah kita rekondisi, yang sudah kita upgrade tampilannya menjadi tipe full RS, teman-teman. Nah, ini full RS mulai dari tampilan bagian depan, samping, dan belakang. Atasnya pun kita kasih roof rail, teman-teman. Jadi, mobil kelihatan sporty, kelihatan mewah mobil keluarga yang satu ini. Oke. Nah, sekarang saya mau bahas dari bagian depan. Bagian depan ini sudah kita ganti ya, ini full RS mulai dari bumper, headlamp, tap mesin, dan tentunya grillnya kita ganti menjadi tipe RS tahun 2021 ya kan, sekarang 2023 tapi ini tipe yang 2021. Keren banget, paket komplit untuk bagian depannya full RS. Nah, ini untuk bagian depan. Untuk bagian sampingnya ini sudah terpasang pelek OM Honda Mobilio dua warna atau bahasa kerennya tutun untuk yang sekarang ya. Kaca film talang air sudah terpasang dan ini juga sudah kita pasang biar tambah menarik untuk tampilan mobil Honda Mobilio ini. Depan samping kita lanjut ke bagian belakang. Atas dulu nih. Ini udah ada kalau bahasanya roof rail nih. Jadi kalau buat pulang kampung nih mewah nih kelihatan nih kan. Bisa buat bawa barang. Karena ini pesanan dari Kalimantan. Nah, bagian belakang tidak kalah menarik dengan bagian depan karena ini udah full upgrade RS. Spoiler udah terpasang dan ini bumpernya full RS. Ada chrome-nya teman-teman di sini, kamera mundur juga udah terpasang include dengan head unit. Nah, ini tampilan bagian luarnya. Untuk bagian dalam itu nggak banyak ya, cuman ada penambahannya di head unit Android dan include kamera mundur. Saya kira itu aja untuk bagian interiornya karena memang nggak banyak ya. Ini konsumen minta full RS di bagian eksteriornya. Untuk interiornya, wah ini barang-barang lamanya ya. Jadi headlamp lamanya, terus single din-nya masih kita bawakan ke konsumen. Jadi keren, ini belum begitu rapi sepenuhnya ya. Nah, ini untuk bagian interiornya, lega banget mobil keluarga yang satu ini. AC double blower, tombol AC sudah digital, dingin sampai di belakang. Saya kira itu aja untuk review mobil singkat ini. Nah, teman-teman, ini Mobilio 2016, harganya basicnya di 110 juta. Upgrade-nya RS, bisa komunikasi langsung di Apri aja BWA. Jadi di Petrus TV itu ada tampilan hanya facelift, full RS, bahkan RS yang lama pun sedang kita kerjakan. Silahkan di order, harga 110 juta hanya di Petrus TV. Salam dari Petrus TV, tempatnya mobil X Bluebird.